Aduh, aduh, aduh. Hi, it's Candice. Welcome. Hai teman-teman, hari ini tanggal 21 Juni 2021. Aku tadi waktu ujian Cantonese, final test semester 4, kayak batuk-batuk gitu, terus sampai gagging sekali, kayak mau muntah gitu. Jadi sebelum-sebelumnya itu emang udah kayak ada pilek, terus kayak meriang juga, kayak ngerasa dingin banget, padahal mah kayaknya biasa aja gitu. Terus baru hari ini kayak batuk gitu. Dan daripada kayak takut COVID atau bukan ya, terus kayak ya takut aja gitu kan, takut nularin ke yang lain juga, jadi lebih baik aku tes. Jadi sekarang aku udah ada di depan laboratoriumnya dan aku bakal tes antigen. Ini pertama kalinya juga aku tes antigen, jadi hopefully semuanya went well. And yeah, let's see how it goes. Takut. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe I'm a past person, someone save me. For a pass out, I'm too lonely to be done. I'm a drink at this page. Jadi 20 menit lagi ya. Ya ampun, sakit banget. Sakit banget. Enggak banget juga sih, cuman emang kayak kurang nyaman aja gitu, kayak ya ditusuk dan ditusuknya tuh cuman sebelah, jadi kayak enggak imbang gitu. Ya udah, kita tunggu hasilnya aja deh. Jadi kayak bolong sebelah gitu hidung gua. Sebelah sini yang di gitu. Sekarang udah hampir kayak 15 menit gitu dan udah nggak terlalu berasa lagi sih sakitnya. Kayak sakit di hidungnya gitu, cuma masih ada sedikit banget, tapi udah nggak terlalu berasa lagi, udah kayak biasa. Kita tinggal tunggu hasilnya aja, sebentar lagi keluar. Negatif guys. Emang feelingku negatif sih, mungkin karena aku kecapean doang, kayak sering begadang gara-gara udah mau ujian deket. Terus emang beberapa minggu yang lalu tuh aktivitas tuh emang bener-bener lagi padat banget, jadinya mungkin kecapean. Negatif. Senang. Ya COVID-nya bener-bener ada gitu loh, bahkan ada beberapa temanku yang juga sudah kena COVID. Jadi kita bener-bener ingat sanitize dulu your hand. Jadi kita benar-benar harus ngejagalah, ibaratnya benar-benar patuhin protokol kesehatan. Kalau nggak penting nggak usah keluar dulu, apalagi sekarang kan tambah parah kan ya, kasus COVID-nya tuh juga meningkat. Jadi kalau benar-benar nggak ada yang penting banget, mending nggak usah keluar-keluar dulu. Yeah.
Nilai akhir 8,92. Karena balik hak tangan. Harusnya sih. Ya nggak usah dilihat. Bisa dilihat. Relax aja, tarik nafas. Baru yang McFlurry Matcha. Terus kita mau cobain rasanya nanti. Makasih ya. Ini yang enggak ya rasanya? Itu bubuk matchanya terbang di tiup AC. Aku mau cobain cookies-nya dulu. Karena dia lihat ada kamera. Motifnya basically enggak terlalu banyak rasa sih. Wow. Krimnya kayak banget banget. Cookiesnya kayak nggak ada rasa gitu, bahkan nggak ada rasa matchanya, dikit banget. Tapi es krimnya benar-benar full of rasa matcha, kerasa banget. Yang suka matcha pasti suka ini sih. Dan dia kasih bubuknya itu nggak liat, banyak banget dia kasihnya. Kenapa? Tidak tahu ya. Tes kan lah. Lumayan. Masak mas. Ada hal gue agak terlalu suka. Kau pusing mana? Terlalu suka green tea ya guys ya. Nih, lu suka green tea-nya. Lumayan. Mau dong yang Oreo biasa. Punya Carlson yang Oreo biasa. Kalau yang Oreo biasa, Oreo-nya gak terlalu banyak gak sih? Nah, cuman kayak ditaburin gitu aja. Tapi tetap enak. Kalau ini bubuknya nih, dari campur dulu masih kayak ada bubuknya. Kalau yang matcha bener-bener banyak banget. Dia ada barbecue sauce sama sweet and sour sauce. Kita udah lama banget sih yang gak makan McNugget. Kayaknya di rumah aja deh makannya biar salsa gak tumpah-tumpah. Ini makan satu aja. Tadang. Keren kan? Kenapa? Ini es krimnya kayak padatnya loh. Nah, ayam kayak nugget gitu. Ya kan? Hah? Es krimnya kayak padatnya nah. Iya. Enak loh. Makannya harus pakai saus biar enak. Kita di rumah aja makannya. Uji ya. Wih. Iyu. Kirain kena cahaya matahari tadi putih-putih. Enak. Oke. Thank you sebelumnya udah ikutin kerandoman keseharian kita, random vlog, dan congrats sekali lagi buat my bro. Thank you for your hard work. Yeah. Udah memenangkan lomba, udah memenangkan lomba, juara 2, besok juara 1 ya. Ceyo, ceyo. Besok libur. Jangan lupa buat di subscribe, di comment, dan juga di share karena it will help me a lot to improve this channel. And thank you udah ikutin video ini sampai akhir. Thank you. Bye bye.